Halo guys, welcome back to Tiara's Journal bareng aku Angel dan Fanny. Oke, jadi hari ini ceritanya itu, aku dan keluargaku itu bakal road trip untuk pertama kalinya ke Bali dan juga nanti kita bakal ke Labuan Bajo. Jadi, aku mau ngajak kalian semua untuk ikut liburan bareng kita. Jamblang Bunur. Jadi guys, sekarang kita lagi ada di Cirebon dan kita mau makan ke yang namanya nasi jamblang Bunur. Ada. Jadi kita bakal cobain makanannya, katanya enak. Kita lihat aja. Media Tante Saris ya. Perkedel kentang yang keringnya enak banget. Sambalnya juga enak. Enak gak, Dek? Ikutin Papi. Oke. Sekarang aku yang mau cobain makan. Aku juga ada perkedel. Cobain perkedelnya dulu. Oh, enak kan? Enak banget. Rasanya unik gitu kan? 9500. Jadi guys, ini belanjaan aku sama Fanny. Enggak, itu kita semua. Oh, kita semua ini. Nah, ini kita berempat berarti. Total untuk kita berempat cuma segini. Wah, nggak jadi. Putih banget tuh kakak. Oke guys, jadi kita sekarang udah selesai makan. Lagi nunggu Mami sama Papi. Mami lagi ke toilet. Dan sekarang kita akan jalan ke... Kemana, Dek? Dia lupa nih pasti. Ke Semarang! Jadi sekarang kan kita di Cirebon. Habis itu kita mau ke Semarang. Nanti kita bakal nginep satu malam di Semarang. Kemudian dari Semarang kita bakal ke Probolinggo. Habis itu Probolinggo. Habis itu ke Banyu. Habis itu kita nginep di Probolinggo, habis itu kita ke Banyuwangi, habis itu kita nyemberang ke Bali. Yeay. Bali. Jadi kira-kira begitu itinerary singkat kita selama kita di Jawa sebelum nyemberang ke Bali. Jadi ya udah, kalian ikutin aja terus perjalanan kita. Semoga kalian enggak bosan ya. Jadi sekarang kita udah nyampe di hotel. Ada Papi.
ada mami juga. Harusnya mereka beda kamar, tapi kamarnya belum ready, jadi masih nungguin di sini. Ini kamar kita. Dan habis ini kita bakalan ke Chinatown. Aku juga nggak tahu sih ada apa di sana, jadi nanti kita bakal lihat bareng. Jadi sekarang udah di mobil, kita lagi OTW ke Kota Lama Semarang katanya. Jadi kita nggak jadi ke Chinatown, Pi. Oh, ya berarti kita nggak jadi ke Chinatown, jadinya ke Kota Lama Semarang. Nanti aku juga bakal lihat di sana tuh kayak apa. Hey guys, kita udah nyampe di Kota Lama Semarang. Dan ini tuh kotanya benar-benar mirip sama kota tua ya, sama kayak Jalan Braga di Bandung juga. Kayak emang udah ancient banget gitu. Jadi kita bakal jalan-jalan strolling aja dan lihat-lihat. Masih guys, jadi tuh tadi aku bawa kesini, aku bawa kamera kan. Ternyata baterainya aku tinggal di hotel, jadi aku nggak bisa nyalain kameranya. Jadi nggak jadi foto-foto deh. Cuma adanya sekarang kamera analognya Dede. Terus kita krisis isi roll film. Tapi kayaknya hari aku bisa bawa, tapi ini kayaknya nggak bawa, tapi kayaknya hari bawa, tapi ini nggak bawa. Oke guys, jadi kita tadi udah selesai lihat-lihat di Kota Lama Semarang. Sekarang kita mau cari makan. Makan apa? Apa namanya? Nasi gandul Pak Memet. Nasi gandul Pak Memet. Aku nggak tahu itu apa, nanti aku bakalan coba. Terus habis dari situ kita bakal makan yang namanya es puter conglik. Es puter conglik. Jadi sekarang kita ada di toko Un. Karena tadi itu kita mau makan apa, nasi apa Pak Memet kan, tapi ternyata tutup. Jadinya kita ke toko Un. Si gandul Pak Memet. Ya si itulah. Si gandul Pak Memet. Ya itulah. Tapi ternyata tutup guys. Jadinya kita sekarang ke toko Un. Baru mau lihat-lihat menunya. Ini katanya toko legendaris dari tahun berapa nih? Entah, 1936. Oke, jadi mami, begitu. Mami, papi, bakti. Lebih tua dari kedai Indonesia. Kita pernah kesini dulu banget. Kita pernah sama anak. Aduk dulu deh. Nah, tadinya pas masuk udah shoot kok. Kan aja aku shoot papi. Dia shoot papi. Ini mamanya yang satu bahan nih. Abis, Dede gak abis ininya. Siap. Dia udah mau masuk. Masih ada guenya gak sih? Tapi juga habis. Ini apa? Ini kuenya buat Angel, jangan lupa. Gak mau. Piringnya pasti udah diangkat. Sekarang kita lagi mau kesini.
dipukulin tapi. Durian kelapa 2, kelapa alpukat 1, alpukat coklat 1. Tambah satu lagi Pak, durian alpukat. Durian kelapa 2, durian alpukat 1, kelapa alpukat 1, alpukat coklat 1. Alpukat coklat kan? Durian alpukat. Kita bedain kan? Ini kan apa? Bisa bedain nanti kan pesan ini durian alpukat. Durian alpukat. Jadi berapa Mas? Sekarang kita duduk di rumah. Di hotel. Dan tadi kan kita beli es gitu kan. Ini dibawa pulang jadinya kita enggak jadi makan di sana. Terus jadi aku mau cobain. Kayaknya sih enak, cuma enggak tahu. Enak deh. Selamat pagi. Hari ini kita bakalan jalan dari Semarang. Kita bakal mampir ke kota Solo. Kemudian kita bakalan ke Probolinggo. Nanti di Solo kayaknya kita bakal lihat batik gitu sih. Aku juga gak tahu. Aku gak pernah, belum pernah ke Solo. Terus kita udah breakfast juga. Sekarang tinggal nungguin papi siap-siap. Habis itu kita bakalan jalan. Katanya ini terkenal karena bagus. Jadi kita penasaran, jadi kita mampir. Nggak kelihatan senyum gimana? Pakai masker soalnya. Kurang sedih. Kamu merekamin pemandangannya, kamu malah balik badan. Pemandangannya apa nih? Di sini. Rest areanya, view-nya bagus guys, asri gitu. Coba deh angkat deh, segede aku deh. Wow. Oh, tapi ini bagus banget loh. Gimana dong? Ini yang udah mau mateng. Pembeli oh, deh, itu udah mateng. Ini banyak saat lagi gak boleh. Ini susah. Ini guys yang katanya view-nya bagus. Emang bagus sih. Hehe, hijau semua. Jelek view-nya. Jelek view-nya. Kamu living meme ya deh. Kita habis belanja di Factory Outlet. Si Fanny beli legging karena dia nggak punya legging buat trekking di Labuan Bajo. Ya, diskon guys. Diskon jadi dari 600.000 jadi tinggal 369.000. Wow. Ah, ini waktunya tadi bingung kan, kok mami kesini gitu kan? Kan ini bukannya sebelah kiri. Udah selesai di Factory Outletnya. Factory Outlet bukan sih, ini rest area. Udah selesai di rest areanya. Sekarang kita mau OTW ke Solo, lanjut jalan ke Solo sambil makan leker. Nasi satu. Oh ini belum ada nasinya ya? Nasinya sendiri Pak. Sendiri ya? Bisa gitu. Nasi satu, oh. Buat berdua. Sama nasinya satu juga. Ini tuh mau nasinya, enggak Pak? Pianya mau. Kamu goreng lagi.
Halo, Mi. Jadi kita lagi makan yang namanya Tim Lo. Aku nggak tahu sih ini apa, tapi dia kayak soto, terus ada kayak ini apa sih, kayak lumpia gitu, bukan kan? Aku nggak tahu enak apa enggak. Kayaknya mama sih enak. Menurut mama sih enak. Aku nggak tahu. Dia kayak udah garing-garing yang ada di soto mie, tau nggak, Dede? Oh, mirip gitu. Enak tadi. Enak nggak? Aku putih ini. Makan guys, sekarang kita lagi menuju ke PGS Pegasus. Pasar Grosir Solo. Pasar Grosir Solo, di sana kita mau beli batik gitu kayaknya. Jadi kita mau lihat-lihat. Bilang deh, kita sekarang udah di Pegasus. Tapi kita mau kemana dulu sekarang? Keraton. Kenapa kita ke keraton? Karena nggak tahu. Jadi kita sekarang udah ada di Pegasus. PGS maksudnya, PGS guys. PGS. Tapi kita jadinya mau ke... Jadi kita mau ke keraton dulu, karena aku mau ke keraton dan takutnya nggak keburu. Yep. Inilah kota Solo, guys. Berdua-berdua, Pi. Tapi yang kita mau naik ke Dede. Nah, kita udah dipencet deh. Kita naik becak. Raja. Ada kayak pembantu-pembantu raja seperti saya ini tuh ada ratusan orang di dalam keraton. Keraton ini luasnya 54 hektar. Mungkin sering dengar ya nama Pakubono atau Hamengkubono gitu. Iya, iya. Yang terkenal memang Hamengkubono itu raja Jogja. Jogja, iya. Ya, pada dasarnya dulu itu satu keluarga sebenarnya. Ah. Hamengkubono itu adiknya Pakubono. Oh, dulu kakak beradik bersaudara. Nah, kalian sekarang di sini tuh Pakubono ke-13 yang masih hidup tinggal di sini, umurnya ini 74 tahun. Yang punya keratonnya ini sekarang ya. Oh. Nah, kalau Raja Jawa itu gelarnya Sunan. Sunan. Dari kata Susuhunan itu artinya yang dihormati. Ya, itu gelarnya Raja di Surakarta ini. Gitu. Oh. Sunan Sultan Agung menyerang ke Batavia itu ya, alat masaknya itu seperti ini. Ini juga asli, cuman ini yang dipakai di dalam keraton sini. Nah, jadi untuk menunjukkan itu kekuatan kerajaan itu kan punya prajurit itu ribuan orang. Jadi kalau masak nasi itu rice cooker-nya itu ini. Kalau masak ya dandang namanya dandang. Segede ini. Iya, segede gini. Ini kalau masak kan orangnya banyak ribuan orang. Jadi sekali masak ya satu dandang itu segini muatnya 50 liter, 40 kg. Sekali masak itu. Banyaknya peninggalan-peninggalan yang sekarang masih ada di sini gitu loh. Ini yang taruh di museum, kalau di istana sana masih lebih mewah lagi. Tapi kalau di dalam keraton tuh ada ceritanya, jadi satu pot dengan pot yang lain tuh nyambung. Ceritanya cerita 8 dewa. Gitu. Minum kalau tadi pot bunga, dan itu buji-buji, itu ini piring-piring ya. Orang bilang itu, kalau nanti ada makanan mengandung racun kan warnanya berubah. Oh. Nah, kalau di situ nanti basinya itu lama gitu, itu bisa di beda tempat gitu. Jadi untuk pejabat-pejabat dari camat, bupati, menteri gitu kan tempatnya sendiri-sendiri. Kemiri yang ada kulitnya kan keras ya, 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 dan nanti diadu, jadi dua-dua biji kemiri masing-masing dari kayu juga ya. Tapi yang namanya peralatan keraton, jadi bendanya itu unik gitu loh, pengalaman dulu. Jadi biasa perahu-perahu seperti ini. Wah. Itu waktu orang-orang yang datang ke Jawa pertama kali ya bawa 27.000 orang. Ini dayung.
Kan perahunya raja, ya maksudnya ya untuk kekuatan, untuk simbol kekuatan dan menjaga. Jadi dulu kalau ini lewat sudah pada takut, nggak berani mengganggu raja, itu termasuk gaib-gaib gitu. Jadi gaib-gaib dulu takut sama rajanya dengan benda ini, karena penunggunya ini, makanya ini di dalam keraton masih dianggap ada yang macam-macam kliwon gitu. Jadi ini agama ini tuh kejawen kalau di keraton itu. Iya. Tahun 1782 dulu dan perekatnya masih pakai putih telur sama tetes tepung. VOC datang ke sini itu, tapi akhirnya ada yang kalah gitu, ada yang kalah gitu. Termasuk salah satunya raja sini ini Pak Purno yang keenam itu yang paling terkenal dalam sejarah itu kan waktu bersama Pangeran Diponegoro. Nah ini jadi kalau rajanya itu Pak Purno enam. Tahunnya hampir sama, ini 1823 mulai jadi raja. Kalau mulai perang di Diponegoro 1825. Sama-sama 1830 kan dulu ditipu Belanda. Jadi perangnya itu caranya gerilya. Jadi 5 tahun perang gerilya itu Belanda kan nggak bisa naik Gunung Merapi, Merbabu. Jadi itu bahannya dari besi, kalau yang buatan Jawa itu malah dari perunggu. Kalau ini pelananya bahannya dari perak, kalau yang raja bahannya dari emas. Nah, jadi itu pelananya itu. Jadi, oh, yang raja punya. Ah, yang raja punya. Emasnya pada yang berwarna kuningnya itu, tapi emas di tahun 1800 itu dari 19 karat itu bisa diukir gitu. Iya. Jenis anak panahnya, busurnya, perisainya. Kalau melihat pasukan-pasukan keraton, setiap hari Sabtu sore itu ada parade. Ada yang parade pasukan keraton gitu, jadi mengelilingi keraton gitu. Belakangnya ada emas di sini. Pistolnya. Belanda punya. Belanda kalau seperti ini. Belanda kalau sini kan aslinya itu tombak. Keraton itu kan biasa kalau ini namanya ada sodoran. Jadi kalau sore gitu pasukan tombak itu bawa tombak nanti naik kuda saling nyodok itu perang-perangan. Cuman kalau latihan ujungnya itu enggak ada. Jadi dihilangkan gitu. Ini tanya keraton. Jadi ada tulisannya Jawa di tengah pedangnya itu. Oh iya ada tulisan Jawanya. Oh iya iya. Yang membuat senjata seperti ini. Yang paling kaya terkenalnya paling sugih gitu, raja sugih itu PB 10. Jadi dari sendok piringnya itu ada stempelnya PB 10. PB 10 punya istrinya 42. Kalau lamarannya ini bawa lamarannya serasa gitu. Oh, serasa gitu. Oke, kasih lihat nih. Bukain lagi, ke belakang aja langsung. Lucu tau foto kita sebenernya. Harusnya kita minta digitalnya kan? Belum tapi. Iya. Nah guys, sekarang kita udah nyampe di yang namanya Tengkleng Klewer. Ini kayak main-main gultik. Yes. Jadi ini kayak nasi sama lambing gitu guys, pakai kuah. Enak banget, ada dedek. Enak deh. Sudah selesai jalan-jalan di Solonya. Sekarang kita bakalan ke Probolinggo dan nanti kita tuh di sana cuma nginep doang kayaknya, terus besokannya langsung jalan ke Banyuwangi. Buat nanti kita nginep enggak sih di Banyuwangi? Buat nanti nginep lagi semalam, habis itu baru kita bakal nyebrang ke Bali. Jadi sekarang kita mau OTW ke Probolinggo. Tadi tuh kita dari keraton kan, kita ke keraton habis itu ke rumah batik gitu buat lihat batik. Terus kita makan apa tadi namanya? Tengkleng Bu Edi. Tengkleng Bu Edi. Gimana? Tengklengnya gimana? namanya Tengkleng Bu Edi. Itu enak banget sih, kayak kambing gitu terus pakai kuah, enak banget. Itu memang kambing, Jeje boleh kayak kambing. Iya, pakai kambing, pakai kuah gitu, enak sih. Tapi makannya agak susah, soalnya tulang. Tapi enak banget.
tapi kita beda lantai. Ini las kunci. Mantap dong, Le. Kata saya beda lantai. Waduh, Ci, enggak bisa turun, Ci. Ini rumah kita untuk satu malam. Cuma begini. Gimana sih? Lumayan gede kamar mandinya. Cik, nanti Oke guys, jadi kita udah ada di hotel, barusan banget check-in. Tadi emang karena kita agak spend time di Solo, jadinya ke Propolinggo-nya agak telat. Tapi tadi bener-bener seru banget di Solo. Terus tadi pas sebelum nyampe hotel, kita sempat makan malam dulu di yang namanya Bakso Edi. Itu enak banget, baksonya enak banget. Apalagi bakso gorengnya, kita sampai nambah satu porsi lagi. Enak banget, kalau kalian ada yang mau ke Propolinggo, coba deh makan. Apa namanya? Bakso Edi. Cobain makan. Sekarang kita mau istirahat karena besok kita pagi-pagi kayaknya udah harus jalan lagi ke Banyuwangi. Abis itu bakal nginep di Banyuwangi lagi satu malam, baru ke Bali. Kayaknya aku udah ngomong berulang-ulang kali. Ya pokoknya begitulah. Yay, see you besok.